This is the Living Word. Shalom, firman Tuhan kata dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Hal yang menentukan apa yang kita minta adalah ditentukan dengan sikap hati kita, dengan cara kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan orang lain. Dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, misal kita harus mengasihi dia lebih dari apapun dalam kehidupan kita. Dalam hubungan yang baik dengan orang lain, misalnya kita hidup dalam kasih, pengampunan, dan hidup damai dengan mereka. Sehingga apa yang kita minta dari Tuhan, maka kita akan mendapatkannya dari dia. Oleh sebab itu, kita gak hanya sekedar fokus kepada apa yang kita minta, tapi kita harus fokus bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Karena itu akan sangat menentukan apa yang kita minta dari dia.